Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penonton, kembali lagi bersama Sumbar 32. Inilah kejadian hari ini masih di sekitar Sitinjau Lawi. Truk ini bermuatan sepatu seberat 25 ton. Diduga alami remblong sehingga mengalami kondisi seperti ini. Kejadiannya tadi malam sekitar pukul 11 malam. Kejadian ini dekat dengan tempat bencana longsor. Bencana longsor di Sinjawai. Untuk sementara kondisi truk masih dibiarkan seperti ini karena belum dilakukan evakuasi atau pemindahan barang. Sopir sama kernetnya tidak mengalami cedera begitu serius ya. Nah, seperti inilah kondisi truk, kabin truk. Sepertinya truk melaju lumayan kencang. Parah memang. Nek terado ana, Bang. Ini truknya dari Aceh. Dari Aceh sampai Padang, Malang hasilnya. Pajero baru.